Vietnam, brand Vietnam. Mau tahu bagaimana reviewnya? Saksikan aja. Yuk langsung masuk aja, kita lihat interiornya. Kita turun ke akomodasi tengah. Sini bisa dilihat ada laundry room atau changing room, atau juga dalam dari laundry room ya. Locker ini biasa untuk menyimpan baju kerja.
mesin cucinya. Ya sendiri. Nah, ini ada master list. Nah, tersedia cermin, wastafel. Kita lanjut masuk ke bagian akomodasi kru. Nah, kita bisa lihat ini lavatory atau sanitary space-nya ya. Nah, tersedia dua kamar mandi atau ya dua kamar mandi. Tersedia shower untuk gantungan baju. Ada untuk ejasan untuk apa? Hot water dan cool water-nya. Dan juga bisa diejas kecepatan airnya. Nah, udah kita lihat ke ini contoh akomodasi kru apa dari kamar kru. Ini meja kerja atau jadi ini contoh kamar ya, karena kamarnya kosong bisa kita lihat. Kalau yang kamar lain kita tidak bisa lihat karena alasan private juga. Nah, di bawah ini tersedia dua laci penyimpanan. Nah, bisa kita lihat dua laci pompa. Ini biasa kita simpan barang-barang. Ada satu tempat sampah. Tersedia di dalam cerminnya ini tersedia kompartemen untuk simpan alat-alat mandi dan lain-lain. Tersedia lampu juga dan colokan maksimal 25 volt. Biasa untuk pakai trimmer, charge trimmer dan lain-lain. Oke. Ini wastafelnya. Kita lihat bagian dalam dari lemarinya. Di dalam immersion suite, alat keselamatannya juga 6 tingkat dalam satu lemari untuk penyimpanan. Nah, ini yang atas ini flap AC-nya. Jadi setiap ruangan, setiap kamar sedia flap AC dengan adjust startnya, bisa kita adjust besar kecilnya udara ya. Nah, diputar-putar kayak itulah. Ada juga fire detector atau smoke detector di setiap kamar. Jadi untuk safety kapal ini udah dilengkapi safety banyak sekali ya. Ini dibuat tahun 2019. Jadi sistemnya sudah UMS atau unmanned system. Bisa dilihat ada serial numbernya, switchboard main deck juga tulisannya. Dan ini tampilan layar dari Praxis. Jadi untuk engineer kita jika ada alarm di engine room bisa kita lihat di layar panel ini. Ini lokasinya di main deck akomodasi ya. Bisa kita lihat ada tampilan untuk main engine, temperatur dan pressure-nya main engine bisa kita lihat dari sini. Bisa kita lihat juga wings-nya, RPM-nya, ini untuk radar propeller-nya juga dan lain-lain. Bisa kita lihat kecepatan anginnya. Nah, ini ada settingannya. Ini Praxis ini model tahun 2019 ya. Jadi untuk kita lihat, oke, ini untuk wings-nya, display wing space-nya. Ini ada beberapa bagian. Ini bisa kita lihat alarm effect-nya.
Oke, bisa kita lihat graphic page-nya, dan ini untuk what responsibility untuk chief engineer dan second engineer. Jadi jika ada alarm bisa dibaca di kamarnya juga, ada tersedia praksis. Di bawahnya ini ada switchboard. Sedikit kita lihat bagian dalam dari belakang panel ini, praksis ini untuk ke seluruh bagian yang ada di kapal. Bisa dilihat juga ada listnya, ini ada kode-kodenya ya, di setiap switch, setiap kontaktornya ada serial numbernya. Ini ada untuk lighting, ada untuk galley area, ada untuk bridge area, dan ini tersedia juga wifi ya. Wifi ini fasilitas juga untuk di kapal. Untuk lanjut ke, oh ya, saya mau kasih lihat sedikit tentang fire plan. Jadi di setiap kapal, di seluruh negara dan di semua tipe kapal itu ada yang namanya fire plan ini. Fire plan ini fungsinya untuk mengetahui lokasi di mana aja alat-alat keselamatan atau semacam fire detector, smoke detector, dan kita juga bisa lihat juga posisi emergency escape trunk atau emergency exit, dan di sini dilengkapi juga dengan breathing apparatus location, life jacket. Dan saya infokan lagi bahwa emang kapal ini kapal tahun 2019. Kita masuk ke bagian galley ya, galley area. Ini dia dalam ruangan dapur atau galley area. Bisa kita lihat ya, di atas ini terdapat untuk settingan kulkasnya ya, untuk pengaturan defrost, fan, lock, powernya dan temperaturnya. Ini displaynya touch screen ya. Oke, di sampingnya, di atasnya terdapat 3 kompartemen. Ada 2 colokan listrik, ada rice cooker, ada pemanggang roti, ada water heater. Ini, oh ya, ini sini untuk penyimpanan piring. Dilengkapi dengan washing plate machine. Ini kompor, di atas ada 4 plate. Kompor ini kompor listrik. Di bawahnya ada oven. Nah, ini dia. Ada beberapa pengaturan untuk oven listrik ini, untuk pengaturan temperatur. Oke, dia maksimalnya itu kurang lebih 250. Oke, tapi biasa kita untuk buat itu 180 derajat aja cukup. Oke, untuk timernya juga ada untuk locknya. Ke bagian mess room. Oke, ini dia tampilan dari mess room-nya. Jadi mess room ini overall cukup nyaman ya untuk kru untuk istirahat, dan juga tersedia adjuster untuk heater. Di atasnya untuk PA.
vlog dari saya tentang review kapal ASD 2813. Semoga bermanfaat. Makasih untuk yang sudah support semuanya. Salam.